penyanyi Syahrini memang sudah tak sabar menyambut anak pertamanya. Syahrini menuliskan kalimat haru saat kehamilannya kian membesar. Dikatakan Syahrini, kehamilannya saat ini merupakan suatu yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Istri Reno Barak tersebut sering membagikan foto kehamilan selama berada di Singapura. Pada fotonya itu, Syahrini tampak anggun dengan mengenakan outer berwarna putih. Outer tersebut dipadukan dengan baju kaos berwarna hitam dengan bawahan celana hitam. Selain tampilan yang terlihat elegan ini, juga didukung dengan kacamata dan juga tas branded yang dipakainya. Syahrini menuliskan bahwa kehamilan pertamanya ini merupakan anugerah baginya. Being pregnant is another day closer to meeting the other love of my life. Yang artinya, hamil adalah hari lain yang lebih dekat untuk bertemu cinta lain di dalam hidupku, tulis Syahrini. Syahrini juga menuliskan usia kehamilannya ini telah mencapai usia kandungan 7 bulan. Sebelumnya, Prinses Syahrini akhirnya buka suara terkait kabar dirinya sudah melahirkan anak pertama dari Reno Barak. Sebab kabar Syahrini melahirkan ini sudah santer terdengar publik hingga istri Reno Barak ini memberikan penjelasan. Jawaban Syahrini akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi pada kehamilan istri Reno Barak. Padahal baru beberapa waktu lalu, istri Reno Barak tersebut pamer perut buncitnya yang hamil 7 bulan. Namun Syahrini ramai dikabarkan sudah melahirkan anak pertama. Ia menepis isu melahirkan melalui postingan adiknya di media sosial. Pada video yang diunggah Aisyah Rani, keponakan Syahrini tersebut ternyata merindukan neneknya. Bersama dengan ungkapan tersebut, Aisyah Rani juga memperlihatkan video call-annya dengan sang kakak. Dan pada postingannya, Syahrini menampilkan perut buncitnya. Sebelumnya, ritual penyanyi Syahrini selama hamil anak pertama Reno Barak terungkap. Hamil anak pertama, Syahrini ternyata rajin santap makanan di Singapura. Diketahui kehamilan Syahrini kini telah memasuki trimester ketiga. Sebelumnya pun dikabarkan bahwa Syahrini sangat merindukan masakan dari ibunda kandungnya, yaitu makanan khas Sunda yang dimasak langsung oleh ibunya. Meskipun tengah hamil besar, penampilan Syahrini selalu disorot. Ia pun terlihat masih cantik dan juga tetap merawat tubuhnya dengan olahraga sedikit-sedikit meskipun tubuh sudah lelah. Disebutkan Syahrini mudah lelah diakibatkan karena hamil 7 bulan. Syahrini dan juga Reno Barak suaminya sudah tak sabar menanti kehadiran sang buah hati pertamanya yang sudah ditunggu-tunggu sejak Syahrini sempat mengalami keguguran sebelum hamil 7 bulan ini. Disebutkan juga Reno Barak semakin perhatian di usia kehamilan Syahrini yang memasuki usia 7 bulan.